Selamat malam pemirsa, inilah Headline News pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hujan lebat yang mengguyur kota Tangerang, Banten menimbulkan genangan di sejumlah titik ruas jalan utama. Sejumlah kendaraan pun mogok saat nekat menembus. Genangan air banjir. Genangan paling parah akibat banjir terlihat di ruas Jalan Raya Kuta Bumi 2, Kecamatan Pasakemis, Kota Tangerang, Banten. Sejumlah pengendara sepeda motor nampak menuntut kendaraannya akibat mogok setelah nekat melewati genangan banjir sedalam setengah meter. Banjir kali ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kota Tangerang sejak Minggu sore. Selain karena derasnya hujan, sistem drainase yang buruk membuat genangan air mudah terjadi. Warga pun meminta pemerintah setempat segera memperbaiki saluran drainase yang ada sehingga genangan air tidak mudah terjadi.